نور البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا. Ibn Athaillah As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni 'ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah. Jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي يرفع من تواضع من عباده أرفع درجات وصلاة الله وسلام على إمام المتواضعين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من الكبر ونعوذ بك من العجب ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من الحقد. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا min jami'i amradil qulub wa hassin furujana minal fawahish. Allahumma ya rabbana ya man yandur ilal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya rabbana rizukna, Allahumma rizukna قلوبنا وارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan hakikat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih di malam-malam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sangat tepat jika kita terus di bulan kelahiran Nabi kita belajar untuk terus melahirkan Nabi di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, di dalam rumah kita, di dalam segala aktivitas kita. Karena yang harus kita yakini adalah pintu keselamatan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upaya-upaya untuk kita bisa sambung hati dengan beliau, mencintai beliau harus terus kita hadirkan.
dan juga upaya-upaya untuk kita bisa meniru beliau, mencontoh beliau harus selalu kita hadirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah sebagai contoh untuk siapapun. Tidak ada yang terlewatkan dari seorang hamba dari bangsa manusia kecuali suri teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi suri teladan di saat mendapatkan rezeki, beliau adalah sangat dermawan. Lebih cepat daripada hembusan angin di dalam berinfak. Nabi suri teladan bagi orang yang tidak mampu. Pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Dan Nabi adalah suri teladan di dalam ketawaduan yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Ketahuilah Nabi kita adalah Nabi yang sangat tawadu. Dan itulah kunci untuk terangkat, dongkrak kita agar kita diangkat oleh Allah adalah bertawadu. Barang siapa bertawadu akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesombongan adalah mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sering kita lalai kelemahan kita, kelemahan hakikat kita sebagai seorang hamba, sering tertutup oleh karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga tanpa kita sadari kita masuk menjadi orang-orang yang sombong. Seperti halnya Qarun, kesombongannya itu muncul dari karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia lalai bahwa semua kekayaan yang semuanya adalah dari Allah ia lupa, dan ia berkata, ini semua aku dapatkan karena pengetahuanku. Itu adalah Qarun. Dan kita pun kalau tidak cermat, tidak hati-hati, tidak waspada, kita bisa masuk menjadi orang-orang yang sombong karena karunia yang diberikan oleh Allah. Banyak karunia, ada harta yang diberikan bisa menjadikan seseorang sombong, ada tahta yang diberikan bisa menjadikan seseorang itu sombong, ada nasab yang diberikan bisa menjadikan seseorang itu sombong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi itu semua tapi tidak sombong. Tidak ada nasab yang bagus melebihi nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tahta yang paling istimewa melebihi dari tahtanya Nabi, yaitu Nabi pilihan Allah, Habibullah. Dan tidak ada kekayaan melebihi yang dimiliki Nabi, karena Nabi itu kalau seandainya gunung Uhud mau jadi emas akan dijadikan emas. Tetapi Nabi tidak mau itu semuanya. Intinya bahwa semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menjadikan kita itu sombong jika kita tidak waspada. Dan kita insya Allah akan baca satu hadis dari Ibn Abi Jamrah, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kebetulan juga berkenaan dengan sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akan kita perlebar dengan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya tentang sifat-sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja dari Abi Hurairah, qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kita baca kitab Hasyiah atau Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, hadis yang ke-108. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, "Lau tu'itu, kalau seandainya aku diundang ila qura'in au qira'in." Kalau aku diundang, untuk datang mendatangi hidangan qura atau qira itu, kaki kambing, kikil ya. Audhira'in, atau kalau kikil kaki belakang itu namanya qura atau qira. Tapi kikil kaki depan namanya dhira'. La ajabtu, niscaya aku akan sambut, aku akan penuhi. Wala uhdiya ilayya, kalau seandainya dihadiahkan kepadaku
Dira'un sama senilai kaki kambing depan, kaki depan kambing, au qura'in au qira'in ataupun kaki belakang kambing tadi, kikil tadi, laqabiltu niscaya aku terima. Kikil di sini maknanya adalah sesuatu yang sangat tidak berarti. Sebab di negeri Arab sana itu enggak ada orang makan kikil kecuali akhir-akhir ini setelah kenal orang Indonesia. Kita tuh waktu sekolah itu di samping kampus itu ada tempat sampah. Itu banyak kaki. Itu pada kepikiran orang-orang Indonesia itu. Wah, ini kalau seandainya kita tahu kan bisa ngambil dari seger, kan bisa dimasak kikil. Kalau kikil di Indonesia jadi ada nilainya. Itu hebatnya orang Indonesia atau rakusnya orang Indonesia. Tinggal pilih saja itu. Baik, kikil. Artinya bukan kikil itu, artinya sesuatu yang sangat tidak bernilai. Nabi kalau diundang oleh seseorang untuk makan di rumahnya, tidak pilih-pilih. Menghormati bukan menilai makanannya. Dan bagi siapapun yang ingin berbuat baik, dalam riwayat lain Nabi menjelaskan bahwasanya jika engkau ingin berbuat baik, mulailah, tidak usah nunggu kesempurnaan. Jangan nunggu punya kambing kalau ingin mengundang orang. Kalau punya ikan, ikan, telur, dadar, telur, tidak apa-apa. Yang bisa kau undang-undang. Nanti nunggu nyembelih kambing, tidak beli kambing, akhirnya tidak pernah undang orang. Jadi ada dua cara, dua sisi. Di saat engkau diundang oleh orang, sesederhana apapun yang akan dihidangkan untukmu, maka penuhi panggilannya. Karena ini adalah sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW. Dan adab tidak merepotkan. Kalau diundang oleh orang tidak merepotkan. Tidak merepotkan, ya sudah, yang diberikan apa saja diterima. Kecuali orang tersebut bersama menawari, minta susu atau kopi atau teh, kan begitu. Akan tapi, jangan biasa, seandainya pun Anda tidak memakan, jangan mengatakan, aku tidak makan. Karena merepotkan orang. Sudah dihidangkan susu, tatanya bilang, aduh mohon maaf saya enggak minum susu, kan dihidangkan nasi, tatanya mohon maaf saya enggak makan nasi ini. Kalau memang ada nasi, ada yang lainnya, sudah makan yang lainnya, enggak usah ngomong tidak makan karena takut merepotkan. Jadi apa yang ada, Nabi diundang oleh sahabat Nabi, seandainya aku diundang untuk makan kikil makna Arab ya, sesuatu yang tidak berarti. Kalau kikil kita tuh enak sekarang, warung kikil. Kalau seandainya aku diundang untuk makan di rumah seseorang dengan hidangan yang sangat sederhana, niscaya aku akan penuhi itu semuanya. Itu sifat mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak melihat apa yang diberikan, akan tapi melihat niat keinginan orang yang memberikannya. Dan memang hadiah itu jangan kau lihat siapa yang diberi hadiah, akan tapi lihatlah siapa yang memberi. Kan begitu? Anda baru bisa menghargai. Anda mungkin orang kaya yang enggak butuh dunia, enggak butuh duit. Tapi di saat ada orang memberikan hadiah kepada Anda, sesuatu yang sangat tidak bernilai, lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Anda berbangga, terima kasih masyaallah, senang atas hadiahnya. Jangan bilang, wah di rumah banyak begini. Allah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajabtu, niscaya aku akan penuhi. Wal udhiya, kalau seandainya diberi hadiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Nabi Muhammad menerima hadiah tapi tidak mengambil zakat. Nabi menerima hadiah tapi tidak menerima zakat. Dan hadiah yang diberikan kepada Nabi adalah bukan hadiah atas tugas. Kalau hadiah atas tugas, Nabi menghimbau untuk tidak menerimanya. Suatu ketika ada orang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ini ada orang memberikan untukmu dan ini adalah untukku. Ini untukmu. Hadza lakum wa hadhihi uhdiyat ilayya. Hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ini untukmu ya Rasulullah dan ini adalah bagianku. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengomentari orang tersebut. Ada orang diutus ke satu tempat, ternyata di sana mendapatkan hadiah. Lalu ia berkata kepada yang utus, ini untukmu dan ini adalah bagianku. Coba kalau seandainya ia duduk di rumahnya, adakah yang memberinya?
Ketahuilah orang tersebut diberi hadiah oleh orang lain karena dia utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk dia tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah hadiah ini, siapapun kalau diberi hadiah, yakni beri hadiah, kalau murni itu hadiah jangan sampai ditolak. Murni hadiah memang ada orang dengan sengaja memberikan kepada Anda. Akan tapi jika hadiah itu adalah sesuatu yang tidak murni hadiah, karena dalam bentuk semacam imbalan, Anda bisa menolaknya. Misalnya Anda ngajar atau ya ceramah lah bahasa sekarang, maka hadiah di situ tidak murni. Hadiah di situ tidak murni. Mungkin orang itu memberi hadiah secara murni. Akan tapi Anda boleh menolaknya yang demikian itu karena apa? Anda memberikan sesuatu ilmu dan sebagainya. Anda pengen murni, pengen sempurna gaji Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kemakruhan menolak yang semacam itu. Tetapi kalau ada orang memberikan hadiah misalnya, tiba-tiba datang kepada Anda memberikan ini adalah hadiah dariku untukmu, itu makruh ditolak. Bahkan sebagian ada yang mengatakan haram karena menyakiti hati seseorang. Tapi kalau Anda menyampaikan satu kebenaran, Anda dakwah atau ustaz, tiba-tiba dikasih hadiah, ini hadiah, Anda boleh terima memang. Akan tapi di saat menolak, kita bicara tentang menolaknya ini, bukan nerimanya. Kalau nerima, Anda terima hak Anda kalau Anda memang membutuhkannya. Kalau Anda menolak, ada alasan untuk menolak, dan itu syar'i, karena apa? Saya ingin menyampaikan kebenaran ini karena ingin mendapatkan dari Allah misalnya. Sehingga saya menolak. Jadi menolaknya tidak masuk bab makruh. Menolaknya bukan masuk bab makruh menolak hadiah. Karena apa? Anda memberikan sesuatu. Anda mengerjakan sesuatu. Jadi, tapi kalau Anda tidak mengerjakan sesuatu, kok diberi hadiah? Lah ini loh. Yang dikatakan itu adalah makruh menolak yang demikian itu. Asalkan yang memberi itu bukan orang yang hartanya itu adalah bercampur aduk antara halal haram. Satu, kemudian dia ada minnah. Minnah itu gini loh. Menjadi misalnya orang yang cukup, duitnya cukup. Orang yang uangnya cukup. Orang yang mempunyai duit cukup. Kemudian setelah itu beli minnah itu karena kemuliaan. Contoh saja, ini seorang ibu jualan. Allah, jualan itu rupanya di saat dia pengen mengembalikan duit, harganya itu 4.000, ya kan? Orang yang beli itu membayar 5.000. Ternyata sang ibu tadi berusaha untuk mengembalikan yang 1.000. Rupanya sama pembelinya dikatakan buat ibu saja, ya kan? Tidak semua orang terima karena merasa enggak, saya ingin bersih ya kalau. Jadi ada orang yang merasa dengan hadiah itu merasa terhinakan, enggak nyaman. Karena mungkin makomnya seorang mulia yang kaya cukup duit, sehingga dengan pemberian semacam itu ada minnah, misalnya tidak nyaman. Tidak ada minnah, artinya ada semacam merendah dan tidak terhormat. Bukan masalah sombong, tidak terhormat menerima hadiah. Misalnya bos sama bosnya traktir, ya enggak nyaman kan? Kalau masa kamu traktir saya kan? Ne? Mestinya saya yang traktir kamu. Jadi traktir kepada bos itu sendiri, misalnya orang yang lebih kaya, kalau bisa saja menjadikan sebab dia tersinggung, tidak nyaman. Jadi tidak ada minnah itu dari guru dan orang tua. Kalau orang tua memberi, enggak ada masalah. Guru memberi berkah. Guru memberi berkah. Tapi kalau seseorang memberi kepada Anda, bisa saja Anda merasa tidak nyaman. Ngambilnya itu tidak enak. Ada orang yang namanya orang yang memang afif, tidak ingin meminta-minta, tidak mau merepotkan orang. Jadi kalau diberi itu tidak nyaman. Ada orang jenis ini, orang mulia, orang hebat. Jadi apalagi mau minta, dikasih saja dia masih susah menerimanya. Sehingga ada sebagian wanita-wanita yang tidak mampu, itu menyembunyikan kefakirannya karena takut diberi. Sebab kalau diberi merasa mereka terhina, tidak nyaman. Dan itu adalah orang afif, tidak mau minta-minta. Nah, kalau ada orang memberi tanpa ada minnah, tanpa ada perasaan tidak nyaman, maka kita
diuparakan, disunnahkan untuk nerimanya. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu enggak nyaman, aku nerimanya, kok dia ngasih hadiah kepada saya, kan enggak pantas, kebalik dong. Masa orang seperti saya menerima hadiah, mesti saya ngasih hadiah. Boleh kita menolaknya. Atau yang memberi hadiah tadi, saya. Yang kedua, yang memberi hadiah tadi ada barangnya subhat. Ada halal, ada haram, campur aduk. Itu maka di saat seperti itu kita boleh menolaknya. Menolak hadiah yang semacam itu adalah tidak makruh. Kemudian yang ketiga adalah jika kita itu menolak karena kita punya jasa untuknya. Karena kita ingin ikhlas di dalam berjasa, berbuat tadi. Yaitu tadi, Anda mengerjakan sesuatu, kalau Anda dikasih, bukan digaji, ini hadiah. Baik, saya tidak menerima. Kalau gaji, karuan. Tapi kalau saya dikasih hadiah, tidak menerima. Karena hadiah ini ada hubungannya dengan kerjaan saya. Saya bekerja, kok kamu kasih hadiah, saya tidak menerimanya. Itu tidak makruh yang demikian itu. Tapi kalau hadiah orang murni, beri hadiah itu mahabbah. Dalam banyak riwayat, hadiah itu menumbuhkan yumbitul wudda. Al-hadiah tumbitul wudda. Hadiah itu akan menumbuhkan kecintaan. Hadiah yang benar. Maka jangan ditolak dan orang tersinggung. Kasih hadiah. Oh, alafu, mohon maaf. Enak-enak benar ya. Ini hadiah. Sekecil apapun hadiah itu, tolong diterima. Khususnya dari orang tuamu dan dari gurumu. Itu gak ada minnah sama sekali. Hadiah sesama, bisa. Tapi kalau dari orang yang menjadikan Anda kecil, tidak enak, tidak nyaman, Anda merasa terhinakan, maka tidak usah diterima. Bisa. Ada sebagian ngasih hadiah dengan, hei ini ambil. Siapa yang butuh nih ya? 100.000, cukup? Oh, gak enak bener ngasih hadiah begitu. Nggak, sorry Allah, mohon maaf. Itu boleh kita menolaknya. Nah ini Nabi SAW memberikan contoh bahwa hadiah diterima oleh Nabi SAW sekecil apapun dan besarkan itu. Mensyukuri nikmat sekecil apapun dikasih apapun. Yaitu Anda orang kaya dikasih orang fakir. Orang fakir memberikan hadiah kepada Anda. Maka Anda menerimanya dan besarkan itu dengan terima kasih. Masya Allah. Kalau itu makanan Allah, ini lama saya nyari makanan ini. Allah nyenangkan hati ini. Nah, makanan kampung misalnya, Anda di kota makannya mahal-mahal begitu. Tiba-tiba ada orang kampung ngasih makanan kepada Allah, saya nyari ini lama-lama. Masalah seneng gak seneng kan lain cerita. Pokoknya saya nyari. Senangkan hatinya orang Allah. Rasulullah SAW diberi hadiah, menghibur dengan memberi hadiah. Aduh, agak biasa. Apa ini? Nabi SAW pernah suatu ketika diberi makanan oleh seseorang. Jeruk dalam riwayat. Tidak diberi kepada sahabat yang lainnya. Allah. Nabi itu kalau punya sesuatu itu langsung dibagi dengan yang lainnya. Tapi giliran makan jeruk ini kok tidak dibagi dengan yang lainnya. Akhirnya sahabat Nabi itu setelah selesai Nabi Muhammad makan, berkata, ya Rasulullah, aku perhatikan kau hari ini beda. Biasanya kau bagi-bagi, kenapa tidak kau bagi-bagi? Apa jawab Rasulullah SAW? Karena jeruk yang aku makan ini, setelah orangnya pergi, karena jeruk yang aku makan ini adalah sangat kecut sekali. Kalau aku berikan kepadamu, takut aku bilang, ah kecut, nanti orang yang ngasih ini tersinggung. Allah. Jadi begitu menyenangkan orang yang beri, dimakan Rasulullah, blab, 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 keenak. Padahal enggak kecut. Begitulah kita perlu. Jadi mura'ah itu adalah akhlak mulia. Mura'ah itu menjaga perasaan orang. Menjaga perasaan orang agar tidak tersinggung, agar tidak merasa sakit. Bahkan itu pada Nabi banyak sekali kisah-kisah semacam itu. Pada umat Nabi juga ada. Salah satu kisah adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Beliau adalah masyhur bahwa beliau adalah seorang wali besar yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, belum lama. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf diceritakan oleh Habib Ali Al-Jufri. Beliau menemani beliau. Habib Ali itu menemani Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Waktu beliau berpetandang atau ziarah ke rumahnya seseorang, sanggeng senangnya orang tersebut, jadi biasa kalau orang senang kan ngomongnya Masya Allah. Akhirnya setelah itu, Habib Abdul Qadir masuk ke dalam mobil, dan orang itu saking senangnya, dibantu ditutup mobil itu. Seder begitu. Saking senangnya masih ngobrol lagi dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Saking senang ngobrol, setelah selesai ngobrol, Assalamualaikum berjalan. Setelah berjalan 1 kilo atau beberapa meter, bilang kepada sopir, ya sawakif, berhenti wahai sopir, mas atau pak berhenti, kenapa? Pintu ini kayaknya jepit tanganku. Allah, setelah dibuka berdarah, alangkah sakitnya.
Beliau tidak mau ngomong sakit waktu itu, takut yang menutup pintu yang nolong itu merasa bersalah. Jadi ditahan sampai bermenit-menit, mobil berlalu, baru setelah jauh dibuka berdarah ininya. Allah, nah ini orang-orang wali gede kayak begitu tuh, menjaga perasaan orang. Kalau zaman sekarang, Allah subhanahuwataala, itu di matanya tidak lihat apa. Bukan pangkat kita memang itu pangkat tinggi kayak gitu-gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kepada istri beliau. Jika makanan tidak enak, Nabi Muhammad tidak berkata, "Aisyah, makananmu tidak enak." Kayak bapak-bapak kan begitu, sabar ya. Kayak asin, kurang garam, ya macam-macam. Allah bisa diberi, Nabi Muhammad membesarkan apa menampakkan kegembiraan, rasa senang dengan pemberian orang tersebut, dan ini ibadah yang luar biasa. Dikatakan la uhditu ila qira'in aqra'in adhira'in la qabiltu, saya aku terima dengan senang. Maka dari itu kaidah hadiah ya, Anda dijika diberi hadiah sekecil apapun, tolonglah terima dengan senang. Kalaupun Anda tidak menggunakannya, tolong berikan kepada orang lain, jangan sampai tahu dia itu. Jadi bagaimana Anda hormati di depannya itu, masalah Anda tidak butuh lain cerita. Tapi di saat dia memberi, besarkan. Karena itu ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyenangkan hati orang yang memberikan hadiah. Kemudian sisi lain, jika ingin memberi hadiah kepada seseorang, jangan nunggu gede. Sampai diriwayatkan dalam seorang tetangga, jangan meremehkan. Kalau Anda ingin memberikan satu sendok garam kepada tetanggamu, berikan sesendok garam kepada tetanggamu. Sesuatu yang lebih, jangan dianggap sepele, itu tidak berharga. Mungkin menurutmu tidak berharga, tapi ternyata tetanggamu butuh. Ya. Ini adabnya. Adapun akhlak Rasulullah, ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih banyak lagi, bukan saja urusan semacam ini. Kalau sekarang mungkin mulai dari ustadznya beda-bedain, kalau diundang orang kaya, sebut. Kalau orang melarat, undang makanan, undang makanan. Aduh, paling sih. Wala kambing. Kambing guling. Macam-macam. Macam-macam pintanya macam-macam, kalau orang kaya kan macam-macam. Kalau orang melarat, awas hati-hati. Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi dipanggil siapapun, menyenangkan hatinya. Nabi dipanggil siapapun, dijawab, dipenuhi jika ada kesempatan. Dan memang semestinya semacam itu, itu undangan untuk makan, undangan untuk istilahnya orang yang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menghargai orang yang ingin menghormatinya. Baik, ini. Kemudian akhlak-akhlak Nabi yang lainnya bukan dalam urusan-urusan ini saja. Nabi sangat luar biasa di rumahnya. Akhlak ketawaduan ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau orang paham kemudahan, berkah, pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang tidak mampu. Kalau orang ingin bangun sebuah pondok atau masjid, proposal diberikan kepada orang kaya. Padahal semestinya doa minta dari orang-orang fakir dan orang-orang sakit. Anna indal munkasirati qulubuhum, itu yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang yang tercabik-cabik hatinya karena kemelarat, karena kemiskinan, atau orang yang merasa kecil kecut hatinya karena dia sakit atau dia tertindas. Allah ada di situ. Maksudnya pengabulan doa. Kalau Anda punya hajat, datangi orang fakir, orang cacat, orang sakit. Anda datang ke tempat tersebut, Anda datangnya tok, itu mengundang pengabulan doamu. Ini yang sering dilupakan oleh orang. Terserah siapapun dia, apakah kiainya, ustadznya, bikin bangun pondok, mesti semestinya dia memanfaatkan kehadirannya ke tempat-tempat semacam ini. Iya, dia harus datang ke tempatnya orang kaya yang bisa membantu. Akan tapi bukan itu hakikat bantuan. Tapi hakikat bantuan dari Allah, yang Allah sudah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum, bersama orang fakir, itulah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi mereka, fakir, cacat, dan sebagainya. Niscaya Allah, Anda akan membuat mendapatkan pembuka yang luar biasa. Cuma tidak, kita selalu menggunakan akal kita, bukan menggunakan hati yang iman kepada Allah. Jadi kalau ingin bangun masjid, yang dilobi adalah orang-orang kaya saja. Boleh Anda melobi orang kaya, akan tapi itu zahir. Batinnya adalah melalui orang-orang fakir, batinnya melalui orang-orang sakit, batinnya melalui orang-orang yang tertindas. Itu yang menjadikan keberhasilan di dalam kita berjuang. Dalam segalanya, yang ingin buka toko,
yang dipikir cari modal. Kadang-kadang tidak peduli modalnya pun haram, ya tidak berkah. Modalnya haram, masya Allah, musibah. Dari pinjaman yang ada riba aja dan sebagainya, gimana dapat berkah? Mestinya modal halal bersih, selebihnya datang kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, maka datang kepada mereka, Anda minta doa, atau Anda cukup datang menghiburnya, itu mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak sifat-sifat tawadhu Nabi yang perlu kita, bukan perlu, semuanya harus kita contoh, yang perlu dihadirkan maksudnya. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di tanah. Biasa duduk di tanah. Sampai suatu ketika orang Yahudi itu mencari, mana yang namanya Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Orang yang diagung-agungkan oleh kaumnya. Ditunjuk, itu Muhammad. Itu Nabi Muhammad, itu Nabiku, Rasulku. Heran. Ini Muhammad duduk sama di tanah dengan seperti yang lainnya? Karena yang dibayangkan oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani itu, Nabi Muhammad itu karena seperti raja. Jadi harus duduk di singgasana, masa dimuliakan, diagungkan, di itu. Tapi Nabi Muhammad duduk seperti yang lainnya. Nabi Muhammad kalau berjalan tidak ingin di paling depan, selalu ingin sama, biarpun orang tidak mau. Kalau sekarang kan harus paling depan, sendirian dan sebagainya. Nabi membawa yang lainnya, ya, untuk bisa bersama dengan beliau, agar tidak terlihat kalau beliau berbeda, gitu. Masya Allah. Ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakum mumangzilahu. Allah menyapu, mengambil sampah di rumahnya. Ya, lah kalau ada orang sok gengsi, seorang suami enggak membantu istrinya nyapu di rumahnya dalam keadaan istrinya hamil tua, anaknya banyak, itu ini sungguh keterlaluan. Jadi biasakan wahai para suami, yakum mumanzilahu. Nabi lebih mulia. Bukan ribuan juta, anda tahu tidak ada bandingannya. Sangat mulia Nabi. Lah kita ini kayak begini, lah kok masih ada kesombongan. Kadang-kadang ada seorang laki-laki, bu, tidak tahu di mana tempatnya. Ke dapur saja tidak mau katanya. Astagfirullahaladzim, ke dapur. Terus memangnya kenapa? Kalau ke dapur. Istrimu itu tidak bisa makan. Nyium bau bawang sakit. Muntah. Karena ngidam. Sudah begitu suaminya sok gaya-gayaan. Musibah, sombong itu. Biasa masuk dapur, Rasulullah masuk dapur. Bersihkan WC. Orang akhir zaman, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau itu Masya Allah. Untuk menghilangkan kesombongannya, beliau itu adalah biasa dengan menggosok WC. Menggosok WC, bersihkan WC. Siapa beliau? Orang besar. Kalau ceramah itu mobil-mobil berhenti. Di Mesir. Orang besar, dikagumi, ulama besar. Kalau pengajian yang hadir ribuan, dan orang mendengar semuanya dengan serius, khusyuk muridnya, para ulama-ulama semuanya. Bagaimana beliau membersihkan WC dengan tangannya sendiri? Allah. Padahal kalau memerintah orang mau semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makan binatang ternak dengan tangannya sendiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat menumbuk gandum menyuruh Sayyidat Fatimah Az-Zahra untuk minggir-minggir, Fatimah biar aku gantikan. Berdua dengan menantunya untuk menumbuk gandum. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bajunya dijahit dengan tangan, yuraqqi thawbahu. Beliau yang menjahit bajunya sendiri dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadar. Sadar. Nabi yang mulia seperti itu. Bagaimana kita saat ini? Sombong ini. Dan Nabi juga mengikat tali sandalnya dengan tangan beliau sendiri saat putus tali sandalnya. Nabi sangat mulia, bahkan tidak jarang Nabi Yuslih, Nabi Muhammad membuat, menyiapkan makanannya sendiri. Bukan karena istrinya tidak peduli, tidak. Karena Nabi memang tidak mau menyuruh, tidak mau merepotkan. Itu orang yang sangat mulia di dunia dan di akhirat, itu contoh kita. Hadir maulid, Masya Allah, kalau lagi berhabadan jerit-jerit. Tapi di rumahnya sombongnya kayak lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu semua? Kalau hadir maulid, Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mana ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tawaduknya banyak, kisah-kisah tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi SAW biasa mengiring jenazah, kemudian naik himar yang sangat jelek. Pernah Nabi, jangan mentang-mentang jadi kiai gede harus mobil mewah semuanya, ya sesaat kalau dapat angkot-angkot dapat ini ya. Jadi Nabi sangat tawadhu. Kalau kita berbicara tentang ketawadhuan Nabi SAW, malu kita ini. Bajunya robek, dijahit sendiri. Dijahit oleh tangan beliau sendiri. Dan beliau juga mendidik putri-putrinya dengan ketawadhuan. Anda boleh menikmati harta Anda, akan tapi jangan sampai harta itu di hati Anda. Jangan penilaian adalah dengan harta. Kemuliaan bukan dengan harta. Waktu milih mantu pun Nabi Muhammad tidak mencari orang miliarder. Ternyata seorang fakir yang kerjaannya hanya nurunkan kurma Imam Ali karramallahu wajhah. Apakah mengurangi kemuliaan Rasulullah kalau punya menanti petani ibaratnya? Menantunya adalah tukang, bukan bos, bukan petani, bukan kuli nurunkan kurma. Tapi keagungan Sayyidina Ali disebut hari ini sampai akhir zaman, sampai di surga. Putri beliau waktu menikah bajunya apa? Bukan Nabi tidak punya baju. Putri beliau waktu menikah Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan baju pengantin istimewa dengan 12 tambalan. Bukan karena Nabi tidak punya baju, Nabi punya baju. Bahkan Nabi sering diberi baju, namanya baju afiriyah dan yang lainnya. Baju yang bersulamkan emas. Kalau hari ini orang Cirebon paling kaya pun enggak bisa membeli baju itu. Tapi tidak ditempelkan di anaknya. Nabi mendidik tawaduk kepada putri-putrinya. Jadi kita menemukan beberapa putri para guru-guru. Kisahnya suatu ketika ada mahasiswi dari Indonesia ini melihat bajunya guru, putrinya gurunya, itu-itu saja. Akhirnya ada bisik-bisik mau ngasih hadiah baju. Kedengaran kami, kau mau ngasih hadiah baju? Iya, bajunya jelek. Guru kita itu bukan tidak punya duit untuk membelikan baju itu. Memang dididik anaknya semacam itu. Bukan tidak punya duit. Dan belum tentu mau kalau kita kasih. Bahkan mungkin marah kalau kasih hadiah. Ya memang pernah salah satu putra beliau yang diaman kita belikan sesuatu, itu rupanya ada wajah yang tidak nyaman, jangan dibelikan lagi. Tidak senang dengan pemberian-pemberian yang kadang tidak mendidik anaknya untuk tawadhu. Jadi tolong dididik tawadhu anak-anak kita. Baju jangan dibiasakan dengan kemewahan. Semuanya ini adalah orang tua yang mendidik kalau bagi anak. Dan istri yang mendidik adalah suami. Keluarga harus kita didik tawadhu itu. Dan faedah dari tawadhu ini akhirnya orang biasa dengan sederhana. Biarpun dia diberi oleh Allah kekayaan, lihat kalau sederhana dia sangat mudah berbuat baik karena dia tidak akan mengejar gaya hidup. Tapi kalau sudah tidak bisa sederhana, lihat dia akan dikejar-kejar oleh gaya hidup. Pengen begini, pengen begitu. Biarpun dia punya duit, kayak gak punya duit. Tapi kesederhanaan luar biasa indah. Dari tawadhu menjadi sederhana. Kalau orang sederhana, mudah mencari yang halal. Gak susah mencari yang halal. Kerja apa saja, yang penting halal. Tapi sekarang gaya hidup, oh Masya Allah. Mulai dari mobil dipaksain harus beli mobil. Motor dipaksain harus beli motor. Rumah pun harus dipaksa-paksa semuanya. Ngikuti gaya hidup, akhirnya bingung semuanya. Utangnya banyak, cicilannya harus banyak, gajinya pas-pasan. Lihat, mau tidak mau ngambil yang haram, musibah. Kembali kepada cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawadhu. Kemuliaanmu hanya di hadapan Allah. Kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting baju menutup aurat. Boleh, boleh memang kita berdandan untuk sahabat, berdandan untuk kawan, berdandan untuk pasangan. Iya, akan tapi jangan sampai keluar batas daripada tawadhu. Kalau menjadi sombong, Anda boleh pakai baju yang mahal, yang bagus, akan tapi lihat, jangan sampai Anda menganggap penilaian manusia itu adalah, penilaian kemuliaan itu adalah dengan baju. Anda boleh pakai baju yang bagus mungkin karena Anda punya rezeki atau diberi oleh Allah, oleh orang baju yang bagus, akan tapi jangan dianggap penilaian itu melalui baju. Bukan. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Rifai. Dia diutus oleh utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempatnya raja. Di tempatnya raja dia tidak pernah pakai baju yang bagus. Dia dengan tongkatnya langsung duduk di sampingnya raja, raja kafir. Lalu raja ini bertanya, siapa engkau? Orang tersebut menjawab, Rib'i menjawab, aku adalah utusannya Muhammad. Utusannya Rasulillah. Ana Rasulullahi.
aku utusannya, utusan Nabi Muhammad. Aku utusannya Rasulillah. Aku utusan-utusannya Rasulillah, bukan utusan Rasulullah. Ternyata lihat, sang raja itu terkaget. Kebetulan ini orang hebat benar dia. Bajunya macam pang-camping, enggak pakai dasi, enggak pakai begini. Akan tapi dengan sikap yang penuh keberanian, dia dalam keadaan semacam ini saja punya wibawa. Bagaimana dengan utusannya? Dan bagaimana dengan yang mengutus utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada rupanya pandangan orang itu adalah dari sikap, dari watak, dari perilaku, bukan dari baju. Kalau orang itu adalah di dalam dirinya memang tidak tampak cinta dunia, maka orang akan mudah menghormati dia. Karena apa? Kalau sudah orang tampak cinta dunia, ini orang pun tidak suka. Sampai dikatakan dunia itu banyak yang suka. Kalau engkau senang dunia, maka orang yang senang dunia enggak senang denganmu. Dunia, kalau engkau senang dunia, maksudnya senang dunia itu adalah, ya, kita sudah bahas masalah hubbud dunia. Orang bukan berarti tidak boleh punya duit loh ya. Anda boleh kaya raya. Bahkan kalau ada seorang pengusaha bangkrut, kami tanya, masih punya bakat kerja? Bakat. Bangkit lagi jadi orang kaya. Orang mukmin yang kaya. Maksudnya hubbud dunia itu adalah yang menjadikan dunia itu adalah penilaian kemuliaan. Kemudian cara mengejarnya adalah dengan cara yang haram, itu hubbud dunia. Kalau ada orang bekerja kaya raya dengan yang halal, kemudian digunakan untuk yang benar, bukan hubbud dunia. Bahkan mungkin itu termasuk bagian menjalankan tugas untuk mengangkat syiar agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mencari dunia dengan yang haram itu hubbud dunia. Sudah gaji hanya 500 ribu sebulan, tapi dengan yang haram itu hubbud dunia. Biarpun duitnya sedikit, melarat, nyungsep. Tapi ada orang kaya, tapi Masya Allah, dia tahu hak kaya. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi sampai dikatakan, ciri hubbud dunia itu bukan orang itu tidak orang itu banyak duitnya. Ciri hubbud dunia adalah di saat orang mencari dunia dengan cara yang tidak peduli halal haramnya. Itu ciri hubbud dunia. Jadi kalau ada orang mencari uang, tapi dengan tidak peduli apakah ini halal haram, hubbud dunia. Dan itu berangkat, hubbud dunia itu berangkat karena pengagungannya terhadap dunia. Penilaian itu adalah dengan dunia, dan orang yang menjadikan penilaiannya adalah dunia, masuk bab orang sombong nanti. Karena dunia hanya sombong dengan dunia, dengan duitnya, dengan pangkatnya dan sebagainya. Nah, di dunia semua menjadi masalah. Baik, tawaduk, kembali kepada tawaduknya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tawaduk itu imam kita. Tawaduk, artinya tawaduk ini bukan orang tidak punya duit. Tawaduk itu biarpun punya uang, tapi tetap tawaduk. Biarpun kaya, tawaduk. Nasab paling hebat, nasabnya Nabi loh ya. Tapi tawaduk. Kalau seandainya ada dari bangsa manusia ini boleh sombong, Nabi yang paling pantas sombong. Karena semuanya punya. Gantengnya, tidak karu-karuan. Kalau seandainya ada bangsa manusia itu boleh sombong, Nabi lah yang pantas sombong. Tapi ternyata Nabi sangat tawaduk. Lah ini kita bukan Nabi sombong, kayak lebih hebat dari Nabi SAW. Mari kita koreksi semuanya. Dari diri kita sendiri, kaum bapak khususnya. Dan juga kaum wanita pun sama, tawaduk. Tawaduk, tawaduknya Nabi SAW. Dan tawaduk itu melatih kesederhanaan. Dan kesederhanaan itu menjauhkan orang dari ketamakan. Dan orang kalau jauh dari ketamakan, dia akan mudah untuk mencari yang halal. Dan ketahuilah halal itu adalah keselamatan. Hati-hati. Kalau orang sudah makan haram, Masya Allah, itu neraka. Dan haram itu sebabnya, karena haram diambil oleh seseorang, itu sebabnya karena dia itu tamak. Sebab yang diberikan oleh Allah sebetulnya sudah sangat cukup. Dan ketamakan, kerakusan. Dan kerakusan itu muncul karena dia itu menganggap bahwasanya penilaian hidup itu adalah dengan yang ia cari itu. Akhirnya dengan begitu ia akan menjadi seorang sombong. Dan sombong itu adalah juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga jika orang di dalam hatinya masih ada sekelumit daripada kesombongan. Na'udzubillah. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, momen-momen Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita semua belajar tawadhu. Urusan perilaku. Kadang sama orang tuanya saja nyium tangan enggak bisa. Tawadhunya enggak ada. Sama kakak lebih tua, gengsinya. Kakak lebih tua cium tangannya. Pendidikan yang mulia. Bahkan tidak ada masalah kita kepada orang yang lebih tua. Mungkin ada guru, ya, guru dicium tangan. Orang lebih tua dicium tangannya. Ini adalah salah bentuk ya, bentuk zahir ya. Tapi hakikatnya adalah tetap dengan hati.
Tapi kalau zahirnya saja dia bisa melakukannya lalu tidak melakukannya, mungkinkah hatinya tawadhu? Sama bapaknya saja cium tangan enggak pernah. Ada orang enggak pernah cium tangan, katanya apa? Enggak biasa. Wong sombong kok dibiara. Enggak biasa itu maksudnya kamu enggak biasa tawadhu gitu loh. Kenapa cium tangan dengan ibunya? Dan cium tangan yang benar, cium tangan di kening, di mana? Lipis, tidak tahu cium tangan model mana itu saya. Sama ibunya di depan ini. Cium tangan itu. Cium tangan pinggir sini. Ya tuh di Cirebon sudah mulai ramai itu. Anak-anak kecil tuh, ha. Cium tangannya di sini ini. Ibunya yang ngajari. Ah, katanya hadir majelis malam Selasa. Enggak hadir itu. Cium yang benar tuh. Sama wudu. Dan salaman yang benar. Salaman tuh yang benar. Enggak tahu salaman kadang-kadang. Dan kalau salaman tolong menghadap wajah orang yang salaman. Itu akhlak tawadhu. Jadi kalau salaman itu lihat, di antara dua orang yang bersalaman yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tulus. Yang paling tulus bersalaman itu yang paling dicintai oleh Allah, salaman. Usaha diperhatikan yang bersalaman, insyaallah. Ah, assalamualaikum. Cium tangan anggap saja tidak pakai cium tangan. Akan tapi salamannya benar. Salaman kan enggak enak benar. Apa ini? Kayak mau cium tangan nanti semuanya. Enggak ada yang cium tangan. Salaman yang benar. Bismillah. Assalamualaikum. Gimana? Pegang tangan yang benar. Itu adalah cara bentuk salaman. Salamannya. Memang kalau laki perempuan tidak. Ini khusus laki-laki, perempuan-perempuan. Seperti itu. Jadi banyak hal perilaku. Tempat duduk, cara berjalan. Itu semua ada akhlak-akhlak Nabi SAW. Tapi intinya tawadhu itu adalah dari dalam hati. Tidak merasa dia sombong. Ada tawadhu palsu juga ada. Gayanya sudah tawadhu tapi sangat sombong. Ada orang ngadep kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, engkau ini imam ahli ibadah. Tetapi kenapa bajumu kok istimewa? Mewah, bajunya bagus. Yang ngomong itu muridnya. Ditegur langsung sama Imam Hasan Basri karena dia muridnya. Bajumu compang-camping, tapi compang-campingmu itu menyombongkan hatimu. Menjadikan hatimu sombong. Jadi dengan compang-camping merasa dia seperti, wah, paling hebat dari yang lainnya. Ketahuilah, baju yang Anda pakai adalah, semua adalah syar'i. Akan tapi jika semuanya menjadikan engkau sombong, merendahkan orang lain, itu musibah. Ibadah bisa menjadikan orang sombong, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Semuanya. Maka Imam Hasan Basri berkata bahwa yang perlu engkau tanamkan adalah tawadhu di dalam hati. Sehingga kalau sudah tawadhu ini ada di dalam hatimu, baik apakah engkau pakai compang-camping atau pakai baju mewah, enggak ada pengaruhnya. Sehingga yang namanya orang tawadhu itu adalah di saat kalau digambarkan, Habib Ali Jufri gambarkan sederhana. Kalau engkau pakai angkot reyek sama Mercy itu sama, enggak pernah ngeluh. Naik mau angkot yang sudah macet satu lane 5 kali dengan naik Mercy yang harganya paling mahal atau mobil apa? Nggak tahu mobil apa yang paling mahal. Itu sama. Ya itu loh, tawadhu itu seperti itu. Jadi biasa, jadi apa? Duduk di tempatnya orang kaya nyaman, di tempatnya orang fakir nyaman, makan di tempatnya orang kaya nyaman, makan di tempatnya orang fakir nyaman. Itu tawadhu, lihat Nabi SAW. Diundang di tempatnya orang fakir, senang di situ. Dan 100% datang ke tempat itu. Tidak usah mengatakan, ya Allah kok duduknya di sini enggak enak. Bingung nanti, Masya Allah ini sudah enak ini. Allah mau disiapkan yang lain. Enggak, saya biasa duduk di bawah. Enak nih Masya Allah, bebas. Ini senang. Itu tawadhu. Baik. Insya Allah malam ini kita akan belajar tawadhu dari Nabi SAW. Bahkan rumah Nabi Muhammad menunjukkan ketawadhuan. Imam Hasan Basri pernah berkata, inilah yang disayangkan. Peninggalan Nabi tidak bisa dilihat oleh umat Nabi Muhammad. Imam Hasan Basri berkata bahwa kalau seandainya umat Nabi Muhammad hari ini dan nanti yang akan datang itu bisa melihat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya cukup dengan melihat rumahnya ia akan belajar ilmu tawadhu, enggak usah baca buku berjilid-jilid. Tapi sayang, peninggalan Nabi dihilangkan, katanya pengen membakal membuat syirik dan sebagainya. Na'udzubillah. Peninggalan Nabi akan menggugah hati yang mati menjadi hidup. Enggak ada syirik. Peninggalan Nabi, kalau seandainya ada orang tahu bagaimana Nabi itu punya rumah dan tempat tinggal. Seandainya ada orang tahu nih, saya akan belajar tawadhu, dia akan merasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, rumahku lebih bagus sekali daripada rumahnya Nabi SAW. Allah. Dan semuanya sudah tidak ada. Tinggal cerita.
Padahal kalau seandainya mau diabadikan bisa taruh dipindah, tidak apa-apa. Tidak di Mekah, mungkin Mekah akan dilebarkan, di Madinah akan dilebarkan, akan tapi dipindah. Ini loh dulu rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tahu orang-orang, ini loh peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar belajar tawaduk dari melihat itu semuanya. Baik, ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan hati kita ketawaduan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang sesungguhnya tidak akan menjadikan kita berperilaku yang sombong. Baik, kita akan langsung kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-100. 27. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila an qala. الحكمة السابعة والعشرون بعد المئة حكمة حكمة yang ke-127. لو أنك kalau seandainya engkau la tasilu tidak akan sampai ilaihi kepada Allah illa kecuali ba'da fana'i masawika, setelah hilangnya kejelekan-kejelekanmu, wa mahwi ta'awika, dan terhapusnya pengakuanmu, engkau mengaku apa nanti kami jelaskan nanti, lan tasil ilaihi abadan, engkau tidak akan sampai kepada Allah selamanya. Walakin akan tetapi, idza arada, jika Allah menghendaki, ayyusilaka ilaihi, untuk menyampaikanmu kepada Allah, ghatta wasfaka, akan menutup sifatmu yang enggak benar, biwasfihi, ditutup dengan sifat kemuliaan Allah, wa na'taka, dan sifat-sifatmu bina'ti, dengan sifat-sifat Allah. Wasaf itu sama dengan na'at ya, kurang lebih. Fawasruka ilaihi, sampaimu, sambungmu kepada Allah, itu adalah bima minhu ilaika, adalah dengan sesuatu minhu dari Allah yang diberikan kepadamu, la bima minka ilaihi, bukan yang datang darimu untuk Allah, ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, untuk sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah, pangkat kemuliaan di hadapan Allah, itu gimana? Jika seseorang itu bisa sampai kepada Allah itu dengan cara menghabiskan kejelekan-kejelekannya, ataupun membebaskan dirinya dari mengaku, da'awi itu ngaku, dakwah ngaku, aku bisa melakukannya, aku sholat, aku bisa melakukannya. Kalau seandainya, anggap saja kejelekan saja, satu saja kita contohkan. Orang kalau ingin sampai kepada Allah harus bersih. Karena Allah zat yang maha suci, maka kita harus bersih diri. Kalau seandainya, untuk sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah itu, syaratnya harus bersihnya dirimu dari segala kejelekan, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah selamanya. Kenapa? Karena engkau adalah tempat kejelekan tersebut, hawa nafsumu, perilakumu. Ini diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwa engkau itu punya kekurangan. Hebat-hebat yang engkau menjaga, lihat, ada kepleset, ada ini. Karena mahalul khata' wa nisyan, engkau adalah tempatnya salah. Kalau seandainya untuk sampai kepada Allah itu harus engkau membersihkan semua yang ada pada dirimu dari kekotoran itu, baru setelah itu kau sampai kepada Allah, niscaya engkau tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kekotoran itu adalah darah menyatu dengan dirimu. Hawa nafsumu, lihat. Kesalahanmu, kau bukan maksum. Maka engkau tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi, jika Allah ingin menyampaikan engkau kepada Allah, menghantarkanmu kepada kemuliaan di hadapan Allah, maka cukuplah Allah ghatta wasfak,
Allah menutupi wasap sifat jelekmu itu ditutup oleh Allah dengan pengampunannya. Baru setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nunggu engkau bersih mah repot. Maka tidak cukup orang saat ini berjuang hanya dengan memperbanyak ibadah, akan tapi ternyata kita harus memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Wa na'taka bi na'tihi, sifatmu yang enggak benar itu, yang jelek ditutup dengan sifat Allah. Artinya apa? Sifatmu yang suka maksiat, atirimu yang suka melakukan kesalahan, ditutup oleh Allah dengan pengampunannya. Maka sebetulnya, seorang hamba itu bisa sampai mendapatkan ridho Allah. Itu bukan minhu ilaika, itu adalah minhu ilaika. Karena pilihan Allah untukmu, pemberian dari Allah untukmu, bukan karena usahamu untuk sampai kepada Allah. Jadi engkau sampai kepada Allah ini adalah Allah yang pilih, Allah yang memberi kepadamu, Allah yang mengangkatmu, bukan karena usahamu dan upayamu untuk sampai kepada Allah. Tidak. Maka ini pendidikan dari Ibn Athaillah As-Sakandari agar kita semakin menggantungkan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat kita itu bisa beramal baik ataupun di saat kita melakukan kesalahan, khusus yang melakukan kesalahan, bahwa yang menyampaikan engkau kepada Allah adalah Allah. Dan jangan sampai sombong dengan usahamu. Dalam hikmah yang pertama sudah kita sebutkan, ada banyak orang mengandalkan amalnya. Dipikir kalau sudah beramal baik langsung mendapatkan surga. Awas, hati-hati. Itu musibah. Engkau sampai kepada Allah bukan karena itu semuanya, tapi karena Allah yang menarikmu. Bahkan engkau harus sadar bahwa di saat engkau ingin beribadah, sebetulnya yang berbuat baik lebih dulu adalah Allah. Yaitu Allah menghendaki engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik. Jadi kebaikan yang engkau lakukan pun semuanya adalah karena Allah mendahului kebaikan. Jadi kebaikan yang kau lakukan untuk Allah karena didahului oleh Allah berbuat baik untukmu. Sehingga tidak ada kesempatan saat itu kita untuk ujub, untuk berbangga dengan diri kita, untuk da'awi mengaku-ngaku, aku bisa, aku mungkin. Maka adabnya orang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin sampai kepada Allah, adabnya satu, dia terus meningkatkan ibadah. Meningkatkan ibadah. Kemudian menjauhi kemaksiatan, meningkatkan ibadah, menjauhi kemaksiatan. Itu. Itu usaha. Akan tapi apakah engkau bisa maksimal? Tidak. Engkau tidak bisa maksimal. Maka karena engkau tidak bisa maksimal, maka sebetulnya engkau tidak akan sampai kepada Allah. Maka agar sampai kepada Allah, menggantunglah, adukan kelemahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyadari kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup kelemahanmu. Maka di saat kelemahanmu ditutup, maka layak engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sederhana bahwa di dalam kita menuju kepada Allah, gabungkan dua hal. Satu, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Yang pertama, ini harus berusaha, ya, perintah Allah engkau laksanakan. Jika ada larangan, engkau tinggalkan itu semuanya. Akan tapi, apakah sudah cukup dengan itu semua? Oh, belum cukup. Kenapa? Di dalam dirimu ada hawa nafsu yang bisa saja menyeru orang beribadah, tapi hawa nafsunya yang mengajak. Maka yang kedua yang paling penting ini, yakini bahwasanya yang mengangkatmu adalah Allah. Ngadulah kepada Allah, banyak memohon ampun kepada Allah, hadapkan kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam sayyidul isra, Allahumma anta rabbil la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa atika masta'tu. A'udzu min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidambi. La ilaha illa anta. Gimana? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani. Allahumma anta rabbi, khalaqtani. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Ya Allah, aku tuh dengan perjanjian, maksudnya kewajiban-kewajiban yang kau wajibkan kepada kami itu mastata'tu, semampuku aku melakukannya. Abu'u laka bidzambi. Lihat. Biarpun begitu menyadari, ya Allah, seandainya pun aku bisa melaksanakan kebaikan semuanya, aku akan kembali kepadamu bidzambi, dengan dosaku masih ada kurang. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Betul. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka
binikmati alayya wa abu bi abu binikmatika alayya, aku kembali kepadamu ya Allah. Nah ini subhanallah, ini perlu disarai sedikit. Kalau begitu kita ulang dari pertama. La Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah anta, engkau adalah rabbi, Tuhanku. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku ya Allah. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan sungguh aku dengan misalnya wa'di wa wa'dik itu perjanjian kepadaku, yakni kewajiban-kewajiban itu, aku hanya melakukan itu mastata'ku, mastata'tu yang aku mampu. Terus abu laka binikmati binikmatika alayya, a'udhu bika min syarri ma sona'tu, a'udhu bika ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri ma sona'tu, dari kejahatan yang aku lakukan. Terus wa abu laka binikmati ka alayya, dan aku kembali kepadamu. Lihat, setelah kita melakukan dosa, aku kembali kepadamu ya Allah. Tobat itu binikmatika alayya, itu pun dengan nikmatmu darimu ya Allah. Enggak ada aku bisa tobat itulah Allah, bukan semata-mata aku tobat. Enggak, Allah yang menarikmu untuk tobat, Allah yang mengangkatmu untuk tobat, Allah memberikan kesadaranmu untuk menyesali. Ya Allah, kemarin aku melihat yang haram, Allah ya Allah menyesal. Kalau tidak ditetapkan penyesalan oleh Allah di dalam hatimu, engkau tidak bakal tobat. Wa'abulaka bidhambi, aku kembali kepadamu ya Allah dengan dosa-dosaku. Fa'firli. Terus fa'inna wala yafiru dhunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali engkau. Lihat, ini adalah satu namanya sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Istighfar yang paling bagus adalah istighfar itu, Allahumma anta rabbila illa tahlaktani wa ana abduka wa ana al'adika wa dika mastata'atu antu a'udhu bika min syarri ma a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bidi'matika alaya wa abu'i dhambi fa'firni fa'innahu la yafiru dhuluba illa anta. Itu adalah sayyidul istighfar. Lihat, itu pengakuan seperti ini. Jadi kita taubat kepada Allah, Allah yang memilih kita mau apa kita. Allah menitipkan di hatimu penyesalan, setelah engkau menyesal, baru setelah itu engkau memohon ampuni aku ya Allah. Alangkah banyaknya manusia yang jungkir balik di kubang kehinaan kemaksiatan, tidak pernah punya keinginan untuk tobat, karena Allah memang tidak mengangkatnya untuk tobat. Jadi semua jadi Allah. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah adalah semata-mata karena wasf Allah, sifat kemuliaan Allah, sifat kemurahan Allah, sifat pengampunan Allah, bukan karena sifatmu. Sebab sifatmu ada nafsu, ada hawa nafsu. Jadi inilah Ibn Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita, terus dengan kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, tetaplah engkau menghadap kepada Allah dengan sifat aslimu sebagai seorang hamba yang bisa salah, yang bisa melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat, yakni iktiraf, pengakuan yang sangat mulia. Pengakuan itu menyelamatkan. Jadi kita perlu selalu menyadari semacam itu. Biarpun Anda sudah bisa beribadah ribuan rakaat, dan mungkin menurut Anda adalah Anda tidak pernah bermaksiat, masya Allah, anggap saja ini, anggap ini enggak beneran ini. Anggap saja Anda jago ibadah, Anda tidak pernah bermaksiat. Akan tetapi ketahuilah, sadari bahwasanya itu semua juga Allah yang memudahkan untukmu, sehingga engkau sampai kepada Allah itu semata-mata karena Allah pilih untukmu, bukan karena kehebatanmu. Tidak akan masuk bab ujub nanti setelah itu. Ada orang, masya Allah, muridku sudah 10.000 ulama semuanya, aku sudah sholat malam berapa tahun, aku puasa Daud 20 tahun, Senin Kemis, ya apa itu semuanya? Yang menjadikan Anda bisa puasa Senin Kemis adalah Allah. Yang menjadikan Anda bisa puasa Daud adalah Allah. Yang menjadikan Anda bisa bangun malam adalah Allah. Jadi ini tadi, famasluka ilaihi, engkau sampai kepada Allah, sambungmu kepada Allah itu karena Allah, minhu ilaika, karena pemberian Allah untukmu, bukan usahamu sampai kepada Allah. Jadi ini, kalau kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah maha tunggal, Allah lah tempat untuk mengadu, tempat untuk bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak melahirkan walam, dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang menandingi, tidak ada kufu, tidak ada yang serupa, tidak ada syarik, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah lah kita akan mengadu, mengadu semuanya.
kekurangan kita, kelemahan kita, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang mengadu kepada Allah dengan kelemahannya, Allah akan beri sesuai dengan sifat kemuliaan Allah. Makanya kalau engkau dalam keadaan fakir, ngadulah kepada Allah dengan sifat kebesaran kekayaan Allah. Ya ghani ya ghani. Ya ghani ya ghani. Dan yang maha kaya. Jika engkau adalah orang yang misalnya keras hati, sadari, sebutlah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Itu adalah iktiraf, pengakuan. Engkau maha pengasih ya Allah, kok aku kasar. Engkau maha pengasih ya Allah, kenapa aku kejam. Ya, ini kita sebut sifat-sifat Allah, sifat kemuliaan Allah. Maka dengan begitulah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini benar-benar kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadaplah kepada Allah dengan ketaatan yang Anda bisa lakukan. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ, menghadaplah kepada Allah dengan pengakuan bahwa engkau bisa sampai kepada Allah karena Allah pilih, bukan dengan kekuatanmu. Ibu bisa bangun malam karena Allah yang memilih. Maka kesadaran ini semua akan menumbuh suburkan makna syukur dan jauh dari bab ujub. Ujub itu berbangga membesarkan amal di matanya, dan siapapun yang membesarkan amal di matanya akan tidak melihat amal itu di akhirat. Akan tapi yang ikhlas itu adalah membesarkan amal, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ya riya. Riya juga babnya ini. Kalau riya itu ingin dibesarkan amal oleh bangsa manusia. Kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau ikhlas itu ingin dianggap amal oleh Allah. Beda. Kalau riya itu membesarkan amal di mata manusia. Jadi kalau dilihat orang, wah ini orang soleh, ini solehah, rajin ibadah. Lihat. Jadi amal kita pengen dibesarkan oleh manusia, manusia lain. Tapi kalau pengen kau besarkan sendiri, kalau kita sendiri membesarkan, namanya ujub. Ah, sudah. Ikhlas adalah tidak ingin kau besarkan oleh dirimu sendiri, dan juga tidak ada keinginan untuk dibesarkan oleh orang. Maka karena Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat ikhlas. Dan ini yang diajarkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, di samping Allah membimbing kita untuk beribadah. Semoga Allah juga membimbing kita agar kita senantiasa sadar bahwasanya kita bisa berbuat itu semua karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan jazaa. Untuk selanjutnya kami persilakan sesi tanya jawab. Bapak-bapak dua, ibu-ibu dua, persilakan ajukan tangan. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya muliakan Buya Yahya, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai sikap istiqomah dalam sholat berjamaah, Buya. Bagaimana cara dan kiat kita menjaga agar tetap istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dan juga sholat sunat duha dan tahajud. Yang kedua mungkin Buya, mengenai pemberian dan hadiah di bidang pekerjaan, yang pemberi hadiah itu adalah lembaga pembiayaan, Buya. Ya? Lembaga pembiayaan. Lembaga. Jadi ada yang bekerja, seorang pekerja yang mendapatkan hadiah atau insentif dari lembaga pembiayaan, Buya. Lembaga pembiayaan. Lembaga pemberdayaan. Pembiayaan. Ya? Lembaga pembiayaan. Seperti leasing atau bank kan suka. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan. Pembiayaan. Lembaga yang membiayai. Ya misalnya pembiayaan kredit kendaraan itu kan suka ada yang insentif yang diberikan gitu kepada pekerja. Apakah itu kategori? Diberikan kepada siapa? Hadiahnya diberikan kepada? Kepada pekerja yang berkontribusi kepada pembiayaan tersebut. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang masalah hadis bid'ah. Kulu bid'ah dolala, yang saya tanyakan itu masalah kata-kata kulunya ini setiap itu sama dengan semua atau tidak. Saya pernah membaca surat dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin,
ini kan setiap tapi tidak semua, setiap makhluk hidup kan. Pelan-pelan, gak tahu suaranya gak nyambung, mulai tadi saya gak kedengaran. Jadi agak jauh dari mic-nya. Di dalam surat Al-Anbiya, ini saya pernah membaca itu ayat 30, wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Terus di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Apa hubungannya maksudnya dengan yang pertama, masalah apa? Bid'ah. Bid'ah ya, kata-kata kulunya ini, kata-kata kulunya. Kulu bid'atin. Setiap ini semua atau tidak ini. Karena di dalam surat Al-Anbiya itu ayat 30 menjelaskan itu wajalna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wajalna minal ma'i kulla syai'in hayya. Terus di dalam surat Al-Kahfi wa kana waro surat Al-Kahfi ayat 79 wa kana waro ahum maliku yaqulu khuda kulla safinatin ufasba. Siap yang perahu yang lewat itu kan dirampas oleh raja yang dolim, tapi perahunya Nabi Musa, Nabi Idris kan tidak dirampas. Apa sih ini kata-kata semuanya, setiapnya itu tidak semua. Perang bunyi manuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ibu. Mangga ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau di mana di dalam mengamalkan ilmu tidak diamalkan akan dilaknat oleh ilmu itu sendiri. Bagaimana kalau mengamalkan ilmunya sedikit sekali Bu ya? Apakah dia termasuk tidak mengamalkan ilmu tetap dilaknat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu. Ada Ibu? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman saya pernah cerita ke saya, katanya setiap dia melakukan sesuatu selalu ada di hatinya seperti kayak kesombongan, dan katanya dia takut kalau amal-amalnya atau segala macamnya itu nggak diterima karena kesombongan dia gitu. Jadi itu termasuk sombong atau gimana? Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Teman saya pernah cerita itu. Mohon penjelasannya supaya apa yang dialami sama teman saya itu. Terus yang kedua, tadi masalah tawadu, kan yang penting hatinya tawadu, bagaimana supaya kita memiliki hati yang tawadu itu. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah istiqomah ya. Istiqomah secara umum itu dikembalikan kepada keyakinan kita kepada sesuatu di balik amal tersebut. Kalau seseorang meyakini bahwa sesuatu itu memang besar, maka mudah untuk istiqomah. Misalnya yakin betul bahwasanya pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahannya adalah keyakinan. Jadi istiqomah itu akan bisa terwujud kalau memang keyakinan kita itu kuat. Tidak usah jauh-jauh. Kenapa Anda itu setiap pagi pergi ke kantor, berangkat pagi jam 7, pulang jam 4, rutin. Istiqomah ya. Kenapa? Setiap akhir bulan dapat gaji, pasti. Jadi karena yakin gaji, yakin, yakin atau tidak? Kalau yakin enggak, kalau enggak yakin digaji enggak bakal istiqomah. Ya nanti digaji enggak ini? Wah, jangan-jangan sudah bulan enggak digaji ini. Ha. Jadi keyakinan itu. Jadi yang perlu dikukuhkan adalah keyakinan. Keyakinan bahwasanya di situ ada pahala dari Allah, ridho Allah, bukan ridhonya bos, bukan ridhonya apa. Pahala dari Allah lebih gede dari itu. Maka semakin besar keyakinannya, semakin kuat. Jadi istiqomah itu berangkat dari keyakinan. Keyakinan luar biasa. Keyakinan jadi. Maka perlu menumbuh suburkan keyakinan itu dengan cara belajar terus-menerus yang tidak ada hentinya. Salat jamaah, orang tidak ngerti apa sih dibalik salat jamaah. Sehingga ada buku tentang fadhail keutamaan amal berjamaah, berjamaah tentang ancaman orang yang tidak berjamaah. Akan tapi harus tahu bahwasanya di dalam urusan salat berjamaah memang khilaf di antara madhab. Jumhur ulama mengatakan sunnah fardu kifayah. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan ada wajib. Akan tapi jumhur madhab Imam Syafi'i ada dua, antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Baik, kalau fardu kifayah memang tidak wajib buat Anda, yang penting sudah melakukan yang lainnya. Tapi Anda mengetahui bahwasanya pahalanya besar 70 kali derajat 27. Jadi bukan 1, 27. Kalau Anda yakin pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
disaja seseorang tidak akan mudah untuk meninggalkannya. Jadi permasalahannya adalah kembalikan kepada keyakinan. Kalau ternyata Anda belum istiqomah, Anda belum yakin. Dan awas, hati-hati. Motivasi kalau bukan karena Allah bisa bermasalah. Bisa saja orang istiqomah rajin sholat di masjid itu karena apa? Di situ ada calon mertuanya misalnya. Oh, hati-hati. Di situ ada akhwat yang di sana. Ini remaja-remaja masjid. Di situ ada akhwat rajin, masya Allah. Hati-hati, motivasinya bukan Allah di sini. Makanya istiqomah itu hakikatnya motivasi itu karena Allah. Bukan hanya orang setiap rajin sudah benar istiqomah, belum tentu. Karena apa dia datang? Yang hadir pengajian di sini, insya Allah istiqomah semua, amin. Bukan karena wah di situ ada ini sambil cari jodoh. Ada musibah ini. Istiqomahnya karena ada. Tidak ada ketemu istiqomah. Istiqomahnya terbatas. Setelah dapat menikah bubar tidak ngaji. Pokoknya yang habis menikah. Lah kok tidak ngaji-ngaji itu nikahnya dulu. Baik, contoh. Jadi istiqomah itu dibangun dari keyakinan. Kalau ada keyakinan maka kuat istiqomah. Jangan tertipu dengan rutin. Rutin itu biasanya refleks gitu. Jadi setiap adzan langsung pergi ke masjid. Tapi motivasinya apa? Ya masa saya ini ustaz kok gak ke masjid? Oh itu motivasinya. Hanya karena merasa ustaz lalu gak enak gak ke masjid? Ya remeh itu. Pergi dari Cirebon gak ada yang anggap ustaz? Gak usah ke masjid. Jadi memang petik hati-hati betul. Jadi masalah istiqomah adalah di saat orang sadar bahasanya ini mencari ridha Allah, imbalannya dari Allah, baru nanti istiqomah yang sesungguhnya. Istiqomah ada istiqomah maknawi, istiqomah zahir, istiqomah batin. Istiqomah zahir rutin. Terus. Rutin datang. Tapi belum tentu itu hakikat. Istiqomah batin rindu betul karena Allah. Biarpun dia sakit mendapatkan nilai istiqomah. Sakit tidak bisa ke masjid, tapi dia rindu, ya Allah sembuhkan aku agar aku bisa ke masjid dapat pahala. Istiqomah batin itu yang kita inginkan. Istiqomah batin pasti akan membawa istiqomah zahir. Istiqomah zahir belum tentu istiqomah batin. Baik, keyakinan. Baca ayat-ayat, riwayat-riwayat tentang masalah sholat berjamaah. Kemudian sama sholat duha atau sholat bangun malam dan yang lainnya, Anda bangun keyakinan tentang pahala, janji-janji dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ akan ada motivasi yakin, maka mudah untuk melakukan ibadah. Sehingga para ulama mengumpulkan tentang fadhail amal, keutamaan-keutamaan amal. Ada sebagian mengingkari hadis dhaif enggak boleh dipakai. Hadis dhaif boleh untuk fadhail amal asalkan dhaifnya tidak parah. Na'am, ya hadis maudhu' memang enggak boleh, itu haram. Tapi kalau hadis masih dhaif bisa saja untuk memacu orang agar rindu untuk beribadah, maka muncullah keistiqomahan. Baik, kemudian tentang hadiah yang diberikan oleh sebuah lembaga. Secara umum saja, kita tidak pernah lembaga pembiayaan. Hadiah. Kalau lembaga pembiayaan kita lain cerita. Jadi yang dimaksudkan, yang ditanyakan itu, dia boleh tidak kerja di lembaga tersebut atau masalah hadiah. Ini pertanyaannya aku belum jelas. Apakah yang dimaksud adalah kalau saya bekerja di lembaga pembiayaan, lembaga yang membiayai, kemudian setelah itu dia memberikan hadiah kepadaku, itu boleh atau tidak aku nerima hadiah? Nerima hadiah dengan nerima gajinya itu sama hukumnya. Dengan di tempat lain, artinya maksudnya gini, di tempat lain misalnya sebuah kantor saja, kantor jual beli kerupuk, halal kerupuknya, kerupuk ukur gede, Anda kerja di pabrik kerupuk, perusahaan kerupuk, tiba-tiba ada hadiah, maka hadiahnya boleh atau tidak? Kalau gajinya boleh, hadiahnya tentu boleh, karena gajinya adalah halal. Ini yang perlu kita jelaskan. Nah kalau lembaga pembiayaan, wallah alam, saya tidak kurang jelas. Kalau lembaga pembiayaan ada riba segala macam, maka kerjanya sudah enggak benar, hadiahnya juga enggak benar kita. Jadi mana yang ditanyakan ini? Tinggal pilih saja itu nanti. Karena bukan hadiahnya tok tidak, sak gajinya harus dipikirkan di situ. Kalau memang lembaga pembiayaan yang di situ ada riba, maka Anda bekerja di tempat yang haram. Kalau memang Anda di situ, minta kepada Allah agar dipindah ke tempat yang halal. Allah Maha Kuasa. Jadi hadiahnya itu ikut. Kalau hadiah di tempat yang tidak baik, maka tidak baik. Hadiah dari situ, karena gajinya juga tidak haram, maka hadiahnya itu karena pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda di sesuatu yang haram, maka hadiahnya jadi haram. Baik, itu saja masalah itu. Tadi menyebut lembaga pembiayaan atau leasing dan sebagainya, intinya riba atau tidak riba, selesai.
Kalau ada riba, maka kutalah adalah hukumnya haram, dan takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun anda masih berada di kubang keharaman riba dan sebagainya, ketahuilah Allah Maha Kuasa, mengadulah setiapnya alam, ya Allah, angkat aku dari kubang kehinaan ini, ya Allah. Keluarkan aku dari tempat yang haram ini, Allah Maha Kuasa. Yang bermasalah adalah, aduh, itu repot bener nih, gara-gara ngaji, saya ketemu kiai, susah. Sudahlah kalau begitu, saya mau masuk neraka aja dah, begitu. Nah ini, jadi sadar dulu, minta ampun kepada Allah, dan minta dipindah Allah Maha Kuasa. Dan banyak kisah-kisah orang dalam keadaan mabuk, dia ngadu, ya Allah, aku pengen berhenti dari mabuk, tapi susah teman-temanku, ya Allah. Nangis setiap malam, akhirnya pada suatu ketika, setelah 2 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua tentang kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Kemudian dia menyebut tentang kulla waja'alna kulla sa'in waja'alna minal ma'i kulla sya'in hayya. Maksudnya yang ditanya apa? Apakah bicara tentang kul atau bagaimana? Nah, atau menjelaskan tentang makna kul. Kul adalah semua. Secara bahasa. Kullu, semuanya masuk. Kul. Hanya begini lah ya. Kita pembahasannya tidak situ. Karena kita itu kalau di dalam berdialog, kita ikuti mereka. Mereka yang mengatakan bid'ah pakai kul. Kullu ini adalah semuanya bid'ah. Tanpa terkecuali. Baik, kita ikut dia. Tidak usah membuat yang baru lagi. Kalau kita membuat nanti kul ada beda-beda, nanti hebat. Anggap saja, wahai orang yang suka membid'ahkan. Saya setuju denganmu kalau kulla bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kulla bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, nikmatil bid'atu hadihi. Sebaik bid'ah adalah ini. Loh, kok Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik? Jadi, kulla bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah apa ini? Maka ulama menjelaskan, bid'ah itu adalah bid'ah syar'iyah. Bid'ah syar'iyah itu sesuai dengan definisi syar'i yang disebut Nabi, sebab Nabi itu diutus untuk syariat. Jadi Nabi itu diutus untuk menjelaskan syariat, maka yang dimaksud bid'ah oleh Nabi itu adalah bid'ah syar'iyah. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah syar'iyah. Akan tapi bid'ah menurut bahasa, yang artinya sesuatu yang baru, itu ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah madmuah, hal yang baru, sesuatu yang baru. Dan bid'ah syariah sendiri harus ada definisinya dong. Bid'ah syariah yang diinginkan Nabi itu apa? Anda tidak tahu yang diinginkan Nabi, ulama pun tidak tahu, tapi ulama mencoba ingin tahu, sehingga ulama membuat definisi bid'ah itu adalah seperti ini loh definisinya. Dan definisi bid'ah itu bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Bukan. Siapa yang mendefinisikan bid'ah semacam itu? Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ini bid'ah banyak ini. Kita semua yang ngakuin bid'ah. Nah ini bid'ah ini. Ceramah pakai mikrofon bid'ah ini. Ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi yang namanya bid'ah itu seperti apa? Yang jelas kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah syariah itu adalah sesat. Tapi kalau lughawiyah, jelas para ulama membahas masalah bid'ah itu adalah hasanah, ada madmumah, bahkan ada yang wajibah. Bid'ah yang wajib sesuatu yang baru. Buktinya adalah Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadihi, ini kumpulnya orang sholat tarawih berjamaah ada sebaik-baik bid'ah. Bid'ah kok baik? Sayyidina Umar berkata. Tentu itu adalah maksud istilah sesuatu hal yang baru yang diadakan. Kemudian ada sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, membuat sesuatu yang baru, apakah dia masuk pada bid'ah syariah? Oh tidak, bid'ah syariah itu harus ada definisinya. Maka ulama dalam mendefinisikan bid'ah syariah ini ada sampai belasan definisi. Yang jelas dalam definisi itu tidak ada yang berbunyi begini, semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Enggak ada. Cuman yang rame untuk orang lidahnya orang yang suka membid'ahkan itu, yang namanya bid'ah itu pokoknya tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi adalah bid'ah. Enggak ada definisi itu. Definisi bid'ah tidak ada yang seperti itu. Definisi bid'ah macam-macam, diantaranya adalah ini, salah satu diantaranya. Asy-Syatibi menukil ada beberapa model definisi. Diantaranya, thariqatun fid-din misalnya. Cara beragama. Mukhtara'atun yang dibuat-buat. Cara beribadah beragama yang dibuat-buat. Tudahi syariata, tudahi syariata, yang menyerupai sesuatu yang sudah ada di dalam syariat. Yuksadu bisuluki 'alaiha, maksudnya
adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Baru dikatakan bid'ah. Syaratnya apa? Thariqatan fid dini, urusan agama. Mukhtara'atan, diada-adakan, tidak ada contohnya. Tudahi syari'ata, menyerupai sesuatu yang ada dalam syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, maksudnya adalah al-mubalaghah fi ta'budi. Ada empat. Sesuatu yang dalam urusan ibadah yang diada-ada, menyerupai dalam urusan agama, menyerupai yang ada dalam syariat, tujuannya adalah berlebihan. Kalau ini empat syarat ini tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan bid'ah dolalah. Misalnya, bukan urusan agama, orang membuat kemajuan teknologi, tidak bisa. Atau urusan agama, tapi bisa dikembalikan kepada hadis, dalil, maka tidak dikatakan bid'ah. Makanya urusan terawih, urusan tawassul, ada dikembalikan kepada dalil, bagaimana dikatakan bid'ah? Tahlil, ihda'ut tawaf, ada dikembalikan kepada dalil, kenapa dikatakan bid'ah? Bid'ah itu yang tidak ada, tidak bisa dikembalikan. Cara beragama yang dibuat-buat, menyerupai sesuatu yang sudah ada di dalam syariat, tujuannya adalah untuk berlebihan. Contohnya apa? Ya, masa sholat kok cuma 5 waktu? Saya perhatikan antara isya sama subuh kok jauh bener ya. Yuk kita buat deh tengah malam sholat 2 rakaat. Tambahan ini. Nah ini lihat, thariqatun fiddin, cara beragama. Diada-ada. Nyerupai yang sudah ada. Tujuannya apa? Gak puas aku dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Aku akan tambah. Jadi ada nanti insya Allah pembahasan masalah fit'ah. Jadi kita tidak bahas masalah kullunya itu. Kalau kullu nanti itu adalah celah. Masih banyak didiskusikan apakah kullu, kemudian setiap segala sesuatu itu apakah bisa masuk semuanya. Ternyata ja'alna kulla sya'in mengenal ma'i kulla sya'in hayya. Kemudian ada kull yang lainnya tidak semuanya. Termasuk kulla safinatin ghusba, akan diambil semua perahu, ternyata perahu ini tidak. Berarti kull ini menunjukkan tidak semuanya. Itu kalau ada qarinah. Kan ada qarinah. Tapi pada dasarnya kull semuanya. Dia akan mengatakan, tidak ada qarinahnya di sini. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah dhalalah. Perkataan Sayyidina Umar bukan qarinah di sini. Baik oleh ya Ustaz, kami ikut denganmu bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Cuman saya ingin tahu, bid'ah itu kayak apa menurutmu? Definisi bid'ah itu harus kau hadirkan. Yang sesuai dengan para ulama terdahulu, bukan karangan ente, karangan yang praktis. Semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Sehingga dalilnya apa? Apakah Nabi pernah maulidan? Nah kan kurang ajar. Sehingga maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi bukan, merayakan maulid Nabi bukan bid'ah. Karena merayakan maulid Nabi maknanya ini loh. Maknanya adalah mengagungkan Nabi SAW. Bukan bid'ah. Mengagungkan Nabi dengan cara yang diajarkan Nabi. Apa cara diajarkan Nabi? Sedekah diajarkan Nabi. Silaturahmi diajarkan Nabi. Membaca sejarah Nabi diajarkan Nabi SAW. Mana ada? Kalau joget-jogetan, iya sih, dangdut dan sebagainya, lain itu. Baik, ini saja. Jadi masalah kul, itu pembahasannya seperti itu. Sudah kita bahas pernah masalah kul ini di dalam bab masalah bid'ah. Siapa bid'ah? Bid'ah dalam judul bid'ah pemecah belah umat. Ya, insyaAllah lihat di sini bid'ah pemecah belah umat. Kemudian, orang yang mengamalkan ilmu, yang tidak mengamalkan ilmu terkutuk dan dia dosa masuk neraka, adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang wajib. Sudah tahu yang wajib masih melanggar. Nyuruh orang lain melakukan yang wajib, tapi dia sendiri tidak melakukan, itu yang masuk neraka terlebih dahulu. Adapun masalah sunnah, tetap namanya sunnah, tidak wajib. Akan tapi Anda ketinggalan kemuliaan. Jadi kalau sunnah, maka kalau Anda tidak melakukan, ya tidak dosa, namanya sunnah. Cuman Anda akan kehilangan kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya bahwasanya dia melakukan sesuatu, curiga kalau itu adalah kesombongan. Maksudnya sombong atau riya? Kalau ada orang takut riya, bukan sombong ya. Kalau orang takut sombong, memang harus segera dihindari. Aku kalau pakai baju ini, kayaknya bakal takut sombong. Ya? Bisa saja langsung ditinggalkan. Saya tidak boleh pakai baju itu. Saya kalau pakai mobil mewah ini, kayaknya sombong. Saya pinggirkan mobil itu. Bisa. Tapi kalau riya lain. Kalau riya itu, kalau malah kita berhenti melakukannya, nggak akan sembuh. Saya mau sholat di masjid, nanti kelihatan orang riya. Wah kacau, enggak ke masjid. Pergi ke masjid, perangi itu riya. Dan cara merangi riya ada. Kalau saya sedekah di depan orang, riya. Sedekah saja di depan orang, malah jangan disembunyikan. Kalau Anda takut riya dipandang orang, sedekahlah di depan orang. Berapa sedekah yang enggak bisa lakukan? Saya sedekah depan orang 1 juta. Ibu, saya sedekah 1 juta. Baik. Untuk perangi riya, sedekahlah di depan orang.
tapi perangilah nanti, diam-diam kau ke belakang, masukkan 2 juta, tidak ada orang tahu, itu meranginya. Jadi jangan malah sembunyi, diperangi itu. Hawa nafsu, kau menikmati ya di saat aku sedekah terang-terangan 1 juta, tapi lihat wahai hawa nafsuku, aku akan sedekah 2 juta, diam-diam tidak ada yang tahu, perangi. Wahai hawa nafsuku, sholat di depan orang 10 rakaat engkau senang. Nanti di kamar yang sempit aku hajar kau dengan 20 rakaat. Begitu. Ini cara mengatakan. Jadi bukan malah ditinggalkan. Sebab kata Qadiyat, tarkul amal li ajli nasi riya. Kalau orang tidak mau melakukan satu amal baik, karena takut dibilang riya, itu hakikat riya. Jadi meninggalkan amal, karena takut dibilang riya. Kenapa kau tidak melakukan itu? Takut riya. Itu riya, sudah. Nah, itu riya. Jadi tetap lakukan dan diperangi, itu riya. Adapun kesombongan bisa saja membuat sesuatu yang merendahkan dia. Misalnya itu tadi. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab habis berceramah, ternyata ada muncul kesombongan, langsung dilepas bajunya. Lakukan pekerjaannya yang rendah. Anda boleh pakai baju yang bagus. Tidak apa-apa, sudah terlanjur beli, pakai baju yang bagus. Oh, temui tamu dengan baju yang bagus. Besoknya pakai baju robek sebelah. Bisa atau tidak? Nah gitu, perangi seperti itu. Jadi pakai mobil mewah, alhamdulillah. Justru kalau begitu besok saya pakai nyober angkot. Hah, itu bukan malah. Kalau jadi diperangi itu namanya merangi penyakit sombong, penyakit hati itu penting. Kalau kita menghindar belum tentu selamat. Perangi, maka keselamatan adalah setelah memerangi hawa nafsu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, Engkau yang tahu hati kami, ya Allah. Jika Kau temukan di hati kami kesombongan, maka kami mohon di majlis yang mulia ini, ya Allah. Jika Engkau menemukan kami sombong karena karuniamu, maka kami mohon abadikan karunia tersebut dan hilangkan kesombongan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau ambil karunia tersebut lalu Kau abadikan sombong kami, ya Allah. Ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai menjadikan kami sombong, ya Allah. Harta yang Kau berikan kepada kami, ilmu yang Kau berikan kepada kami, pangkat yang Kau berikan kepada kami, jangan sampai itu semua menjadi kami sombong, ya Allah. Berikan kepada hati kami ketawaduan, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa kami. Ada di antara yang hadir adalah orang yang Kau beri kekayaan, ya Allah. Yang kadang masih berbangga dengan mobilnya, sering berbangga dengan rumahnya yang megah, sering berbangga dengan perhiasannya, ya Allah. Akan tapi, ya Allah, Engkau Maha tahu. Berikan kepada mereka, ya Allah, kesadaran bahwa mereka itu semua akan meninggalkan itu semua. Harta yang melimpah, rumah megah akan ditinggal. Maka ya Allah, sadarkan kepada kami akan makna ini semua, agar kami tidak berbangga dengan dunia yang Kau berikan kepada kami, agar kami tidak berbangga dengan harta yang Kau berikan kepada kami, agar kami tidak berbangga dengan pangkat yang Kau berikan kepada kami, agar kami tidak berbangga dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Akan tapi ya Allah, jadikanlah apa yang Kau berikan kepada kami bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Harta yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Ilmu yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Pangkat yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu kami, ya Allah. Baru saja kami membaca kisah tentang kekasihmu Nabi Muhammad, tentang ketawaduan manusia yang Kau muliakan, ya Allah. Kami ini ingin mencuri tauladani beliau, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Maka titipkan kepada hati kami kecintaan, dan jadikan kekasihmu Nabi Muhammad bagi kami suri tauladan yang sesungguhnya. Dengan hati kami, ya Allah, jangan sampai hanya lidah kami yang mengatakan Nabi kami adalah suri tauladan. Akan tapi kami ingin mengakui dengan hati kami bahwa kekasihmu Nabi Muhammad suri tauladan bagi kami. Ketawaduan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, kumpulkan kami gelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad.
dan mudahkan segala urusan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rizkinya mohon dilapangkan ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang masih bekerja di tempat yang haram, engkau maha tahu siapa mereka. Yang pekerjaannya masih haram, maka kami mohon gantilah dengan yang halal yang lebih berkah dan lebih banyak ya Allah. Kami tidak ingin satu orang pun yang ada di tempat ini terus menerus di dalam keharaman. Ya Allah, muliakan kami di rumah tangga kami dengan kebahagiaan suami istri yang saling mencintai karenamu, jauh dari fitnah dan perselisihan. Ya Allah, jadikan kami dalam dan bermasyarakat indah, masyarakat yang saling mencintai karenamu, dan seperti engkau telah kumpulkan kami, jasad kami saat ini, maka kau ya Allah pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan saat ini, maka kumpulkan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami, hajat kami banyak, kami mohon kabulkan hajat kami. Kami adalah orang tua yang mempunyai anak, kami susah mendidik anak kami di zaman sekarang ini, maka kami serahkan kepadamu wahai zat yang maha kuasa. Ya Allah, berikan kepada anak kami bimbingan hidayahmu ya Allah, agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang mengerikan. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Yang ingin menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang hutang terbelit hutang ya Allah, ada di antara yang hadir terbelit hutang ya Allah, jangan sampai ya Allah mereka putus asa dengan hutang itu semua ya Allah. Kami mohon bukalah pintu ya Allah untuk mereka, agar mudah membayar hutang mereka ya Allah, dan jauhkan kami semua dari hutang ya Allah. Dan ya Allah, bukalah pintu halal untuk kami, dan tutuplah pintu haram, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua, yang sakit sembuhkan, dan engkau sungguh maha tahu hajat kami semua ya Allah, maka kabulkan hajat kami, hadirkan hajatnya masing-masing. Ya Allah, hajat kami banyak ya Allah, engkau lebih tahu hajat semua yang hadir di tempat ini ya Allah, maka kabulkan wahai zat yang maha mulia berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan selagi kami hadir di tempat mulia semacam ini ya Allah, jangan sampai engkau keluarkan ya Allah. Dan kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, telah engkau gerakkan hati kami untuk menghadiri tempat ini, maka kami mohon abadikan kerinduan ini ya Allah, jangan sampai kau cabut ya Allah. Ya Allah, kami takut jika suatu ketika tiba-tiba kami tidak rindu ke tempat mulia ini, maka kami mohon di majlis yang mulia ini tetapkan hati kami mencintai majlis yang mulia, dan jadikanlah tempat ini tempat keselamatan untuk kami di dunia dan di akhirat, untuk diri kami dan keluarga kami dan anak-anak kami dan masyarakat kami, dan berikan kepada mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.